Cek 1, 2, 3. Halo Sobat Gamer semuanya, berjumpa lagi dengan gue Subki Maru. Di video kali ini Subki Maru akan membahas skin terbaru yang hadir di Mobile Legends, yaitu skin elitnya Aulus Racing nih guys ya. Waduh, kita langsung saja cek seperti apa skinnya guys ya. Wih, ini dia guys ya. Wih. Wih, bagus sih guys ya. Wih. Oke guys, ini adalah tampilan dari skin elitnya Aulus guys ya, yang namanya adalah Baron Pioneer guys ya, dimana temanya ini adalah pink ya guys ya. Waduh, ini Aulus sih sangar, cuman dikasih warna pink. Ini bagus banget sih menurut Subimaru, unik ya, unik banget ini guys ya. Ini layak dibeli deh, apalagi sekarang ada diskon 30% di minggu yang pertama guys ya. Nah kalian kalau ada diamond ya guys, sekarang harganya hanya 264 ya guys ya. Kalau ada diskon kalian bisa dikurangin lagi kalau ada kupon diskon guys ya. Nah di sini Subimaru akan membahas cara mendapatkan skin elite Aulus ini guys ya. Ada dua cara guys, bahkan cara yang kedua ini bisa kita dapatkan dengan gratis ya guys ya. Nah Subimaru akan bahas cara mendapatkan skin Aulus di video berikut ini. Let's go. Oke Sobat Gamer semuanya, seperti Subki Maru bilang tadi, Subki Maru akan bahas cara mendapatkan skin elitnya Aulus guys ya. Ada dua cara guys ya yang akan Subki Maru. Yang pertama mungkin kalian sudah tahu dimana kita bisa mendapatkan skin Aulus ini dengan cara membelinya langsung dengan diamond guys ya. Dimana untuk ini guys, untuk 7 hari pertama kita bisa mendapatkan diskon 30%. Nah di sini di Subki Maru tertulis diskon 56%, karena Subki Maru juga masih punya ini guys ya, masih punya diamond untuk ditukarkan guys ya. Di sini ada kupon 20 diamond ya guys ya. Jadi ditukar dengan 20 diamond. Nah di sini sehingga dikuranginya diskonnya 56%. Jadi kalau kalian punya diskon ya guys ya, ini enak banget sih guys ya, kalian bisa mendapatkan dengan harga yang lumayan banget. Dan di sini Subki Maru juga ingin ngasih tahu kepada kalian cara mendapatkan diskon ya guys ya, diskon kupon ya guys ya. Kita langsung saja di sini kita masuk ke brawler Magic Chest ya, Magic Chest ya guys ya. Magic Chest, langsung kalian masuk ke Magic Chest Pass ya, kalian langsung di sini pilih yang shop guys ya. Di sini ada kupon 50 diamond, ini lumayan guys ya. Jadi kita bisa membeli kuponnya ini dengan item ini namanya Starlight Magic Fragment guys ya. Dan juga kalian bisa dapatkan ini di Starlight ya guys ya, di event Starlight juga bisa dapatin ini guys ya. Jadi lumayan dapat 50 potongan diamond guys ya. Nah jadi kalau kalian mau beli skin Aulus ini dengan diamond, kalian bisa menggunakan kupon diamond ini guys ya, kupon potongan diskon ya. Jadi kalian lumayan banget sih guys ya, dapat harga 264 diamond, ini layak banget sih skinnya guys ya. Oke, nah yang kedua guys ya, ini kemungkinan banyak orang yang belum tahu guys ya, cara mendapatkan skin Aulus ini dengan cara yang lebih murah. Bahkan cara ini bisa memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan skin Aulus Baron Pioneer ini dengan gratis. Nah di sini kita langsung saja masuk ke draw ya guys ya. Nah kita langsung di sini. Nah di sini langsung pilih produk baru. Nah di sini kita akan mendapatkan tampilan Aulus Racing lagi dengan skin terbarunya, yaitu Baron Pioneer guys ya. Nah kita di sini guys ya, kita di sini bisa membeli draw-nya ini guys ya. Ini gacha di sini guys ya, bukan langsung beli seperti di diamond yang tadi guys ya, di shop tadi. Nah di sini kalian ini gacha guys atau draw ya, dimana draw-nya ini kalian bisa menggunakan 3 item guys. Yang pertama menggunakan diamond yang jelas bisa ya guys ya, lalu kalian bisa menggunakan Crystal of Aurora, dan juga yang terakhir kalian bisa mendapatkan ini guys ya, di sini ada yang namanya New Arrival Token guys ya. Kita cek di sini New Arrival Token. Nah ini guys ya, di New Arrival Token ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan skin Aulus dengan gratis. Dimana skin ini ya guys ya, token ini bisa kita dapatkan secara gratis di beberapa event dan beberapa kesempatan-kesempatan. Kalian top up ya 5 diamond itu dapat seperti ini guys ya. Ya lumayan lah guys ya, kalau kalian top up atau beli skin Starlight atau kalau ada event, ini akan mendapatkan New Arrival Token yang seperti ini. Dan ini kemungkinan bisa mendapatkan
ya guys, skin Aulus Baron Killer ini dengan gratis ya guys ya. Kalaupun kalian tidak bisa melakukan dengan gratis, tidak punya ini guys, tidak punya tokennya, kalian bisa menggunakan Crystal of Aurora, di mana Crystal of Aurora ini lebih murah daripada diamond ya guys ya. Ya selisih 1 banding 3 lah ya guys ya, murahnya guys ya. Kalau 1000 kalian dapat 1 diamond, berarti kalau 1000 kalian bisa beli 3 Crystal of Aurora. Lumayan lebih murah, jauh lebih murah guys ya. Kalau kalian punya Crystal of Aurora, mendingan kalian habiskan dulu di shop ini guys ya, di draw, lalu kalian pilih guys ya, di draw pilih produk baru guys ya. Nah, di sini perlu kalian tahu, di sini tidak semua skin hadir di produk baru guys ya. Jadi hanya skin elite yang hadir di sini guys ya. Untuk skin spesial biasanya muntun sekarang ada event atau ada di seperti ini guys ya, untuk yang skin spesial guys ya. Di sini, nah di sini guys ya, seperti skin Ilin, skin spesialnya ini guys ya, Benedetta ya guys ya, Moonblade, dimana sekarang biasanya Moonton juga menghadirkan mode seperti ini guys ya, summon nih guys ya. Nah kalau elite masih masuk ke dalam ini guys ya, produk baru. Nah kalian bisa memanfaatkan ini dengan cara kalau punya diamond pakai diamond, kalau punya ini tokennya juga pakai tokennya, enak banget sih guys ya. Nah sekarang Sukimaru akan bahas tentang tampilan dari skin-skinnya guys ya. Jadi apakah layak atau tidak, kalian nilai sendiri. Di video berikut ini kita akan review efek dari skin Baron Pioneer ini guys ya. Waduh, let's go. Oke sobat gamer semuanya, nah di sini adalah tampilan dari skinnya Aulus guys ya. Ini wih, ini guys ya, tampilan dari skin Aulusnya guys ya. Bagus sih guys ya. Ya ini Aulus kan tidak terlalu banyak efek-efeknya guys ya, jadi dia tidak terlalu terlihat lah guys ya, tapi nanti kita akan buktikan. Ini by the way di sini Sukimaru pakai settingan ultra guys ya, di sini guys ya, nanti tampilannya mudah-mudahan bagus sih. Langsung kita mentokin dulu guys ya semuanya, levelnya kita langsung saja basic attack dan semuanya kita akan bahas ya. Oke, kita cek dulu basic attack. Wih, ada nuansa-nuansa seperti pink-pink gitu guys ya. Wih, langsung saja kita langsung skill satunya. Wih, gila nih guys ya, langsung tapak cooldown dulu. Kita wih, ini guys ya, bagus sih, lumayan sih guys ya. Wih, lumayan sih guys. Ini sudah ultra guys ya. Oke. Oh, mantap sih. Kita lanjut lagi. Oh, ini skill duanya guys ya. Nih, wih. Bagus banget nih sih. Nah, langsung saja langsung ultinya. Budus, wih, ultinya segini guys ya. Wah, pink-pink gitu guys ya. Jadi temanya seperti pink gitu guys ya. Nah, menurut kalian skin ini bagus atau tidak guys? Silahkan kalian tulis di komentar. Apakah layak dibeli dengan harga 264 diamond atau tidak guys ya? Kalau Sukimaru sih ini auto beli guys ya, karena mumpung murah guys ya, 260 diamond itu murah banget ya untuk skin seperti ini guys ya. Silahkan kalian tulis di komentar mau beli atau tidak skinnya guys ya. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe jika kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara. Waduh, kita ulti dulu guys ya. Wih, mantap ini guys. Oke.